Ratusan warga pemilik hak ulayat melakukan aksi pemalangan di depan pintu utama PT Pertamina Manokwari siang tadi. Direktorat Kriminal Umum Polda Papua Barat melaksanakan vaksinasi bagi warga Sanggeng yang berlangsung depan kantor Samsat Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, ratusan warga pemilik hak ulayat melakukan aksi pemalangan di depan pintu utama PT Pertamina Manokwari siang tadi. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar pihak Pertamina segera melakukan pembayaran sebesar 404 miliar rupiah. Untuk pemilik hak ulayat, yang adalah adik-adik saya. Ratusan warga pemilik hak ulayat kembali mendatangi PT Pertamina Manokwari Senin siang. Mereka melakukan pemalangan dengan membuang material di depan pintu utama jalan masuk PT Pertamina yang berada di Jalan Biryoksi Manokwari. Selain itu, mereka juga menggunakan bambu yang diletakkan di atas tumpukan material sebagai aksi protes. Koordinator aksi Benyamin Saiba kepada wartawan mengatakan, aksi yang dilakukan kali ini adalah meminta agar PT Pertamina segera menyelesaikan tuntutan mereka sebesar 404 miliar rupiah dan harus dibayarkan sebelum Hari Raya Natal. Karena selaku pemilik hak ulayat, mereka telah memenangi tuntutannya kepada pihak Pertamina di Pengadilan Negeri Manokwari. Hari raya kami, hari Natal ini, supaya kami tidak datang untuk kedua kali lagi. Kami datang hari ini, kami datang untuk membawa kami punya uang yang senilai 404 miliar rupiah. Dengan kemenangan hukum, dengan kemenangan di dalam sidang Pengadilan Negeri Manokwari nomor 23 tahun 2021. Itu kemenangan mutlak ada di tangan pihak pemilik hak ulayat. Ya, dengan Pertamina, dengan saudara-saudaranya, rekan-rekannya yang sebagai tergugat nomor 1 sampai dengan nomor 5, kalah demi hukum. Jadi saya mau kasih tahu sama siapa penegak hukum di negeri ini, terutama adik-adik pihak pengamanan. Ya, saya tidak panggil adik-adik karena kenapa? Saya rasa tua, saya orang yang pensiun dengan jabatan yang tinggi juga. Saya mantan asisten, terbersih dengan pensiun di Provinsi Papua Barat. Ini saya orangnya. Benyamin menyebutkan, jika sampai dengan hari ini pihak Pertamina belum juga menyelesaikan hak mereka, maka pihaknya akan tetap melakukan aksi pemalangan di depan Pertamina hingga permasalahan ini diselesaikan. Sama saja. Tapi alangkah baiknya lebih baik dituntaskan 404 miliar. Itu niat baik daripada kami kepada Pertamina. Dan kami hanya bisa dengar itu dari Bupati dengan Gubernur. Oke, selesai. Izin Bapak. Kalau sampai tidak dibayarkan, tetap masih lakukan aksi. Masih tetap sini tidur sampai besok dan lusa dan seterusnya. Bayar dulu baru. Oke. Aksi protes warga pemilik hak ulayat yang berlangsung selama beberapa jam juga dikawal ketat oleh anggota kepolisian dari Polda Papua Barat dan Polres Manokwari agar aksi tersebut dapat berjalan dengan aman. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Domingus Mandacan menegaskan tidak ada cuti bersama jelang Natal dan Tahun Baru 2022. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19. Hal tersebut disampaikan karena momen bulan Desember akan banyak agenda yang dapat mengumpulkan masyarakat dalam jumlah yang banyak dan sangat berisiko penularan COVID-19 di Papua Barat. Untuk itu mencegah hal tersebut, momen bulan Desember dan Tahun Baru tahun 2022, masyarakat diharapkan tidak melakukan hal yang mendatangkan banyak orang untuk berkumpul. Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, saat diwawancarai mengatakan, momen Natal dan Tahun Baru tidak ada cuti bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap hari raya selalu ada cuti bersama. Namun tahun 2021 tidak ada cuti bersama dan libur nanti pada kalender merah saja selanjutnya, aktivitas akan berjalan seperti biasanya. Selain itu, tidak ada open house saat perayaan Natal.
Tidak ada itu, cuti bersama, tidak seperti sebelum ada pandemi COVID-19 itu kan setiap hari raya, baik Idul Fitri, umat Hindu, Buddha, tapi juga Kristen, hari-hari raya itu kan Natal dan sebagainya itu pasti ada cuti bersama. Kali ini tidak ada cuti bersama, yang ada pada kalender merah saja selesai kita kerja. Tidak ada open house. Itu yang utama ada di situ tuh, penuhnya kita undang. Untuk mencegah lonjakan di bulan Desember, karena banyak masyarakat yang akan berlibur keluar dan masuk ke Papua Barat, sehingga pemerintah akan tetap menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti vaksinasi dan juga menerapkan protokol kesehatan yang dimulai dari dalam keluarga dan juga lingkungan masyarakat, sehingga Papua Barat dapat terhindar dari COVID-19. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Direktorat Kriminal Umum Polda Papua Barat melaksanakan vaksinasi bagi warga Sanggeng yang berlangsung di depan kantor Samsat Manokwari. Vaksinasi ini ditargetkan mencapai 100 orang dan merupakan vaksin tahap pertama. Mengejar target angka 70% sebelum akhir tahun 2021, Polda Papua Barat melalui Direktorat Kriminal Umum melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat yang ada di Manokwari. Pelaksanaan vaksinasi pada hari Senin 13 Desember 2021 dilakukan dengan seoptimal mungkin dan lebih proaktif sehingga diharapkan ada peningkatan yang signifikan dalam seminggu ke depan. Hal itu dikatakan Dirkrimum Polda Papua Barat Kombes Pol Novia Jaya kepada TVRI bahwa ini merupakan perintah langsung Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Sehingga pada hari ini, Direktorat Kriminal Umum langsung mengumpulkan masyarakat yang ada di seputaran wilayah Sanggeng diajak mengikuti vaksinasi di beberapa gerai vaksin milik Polda Papua Barat. Di mana vaksinasi hari ini, jumlah warga yang datang lebih dari 100 orang yang baru melakukan penyuntikan vaksin tahap pertama. Kami selaku pejabat di Direktorat Kriminal Umum, saya Direktur Kriminal Umum bersama teman-teman mengumpulkan masyarakat yang ada di daerah Sanggeng. Ya, Sanggeng kita mengumpulkan mereka semua dan kita ajak datang ke tempat gerai vaksin yang ada di depan Samsat ini. Jumlah mereka lebih dari 100 orang. Ya, ini mereka rata-rata vaksin yang pertama, vaksin dengan Sinovac ya. Novia Jaya menambahkan, Dirkrimum sendiri memiliki target yang harus dibawa ke setiap gerai vaksin, di mana masing-masing anggota diwajibkan membawa 2 orang, sehingga dalam sehari harus 20 orang bisa tervaksin guna memenuhi target 70%. Ia juga mengajak kepada masyarakat yang belum divaksin agar segera mendatangi setiap gerai vaksin yang ada, karena vaksin saat ini merupakan suatu kebutuhan utama dalam mencegah penyebaran COVID-19. Target ya, satu orang harus bawa masing-masing 2 orang, jadi satu hari itu harus 20 orang. Jadi sekarang ya alhamdulillah kita bisa bawa sambil 100 orang ke tempat hari. Hari ini ya komandan ya. Dan komandan ini rencananya selain vaksin hari ini akan dilakukan di mana lagi komandan? Nanti kita cari tempat lagi, terutama kita selesaikan dulu masyarakat yang ada di daerah Sanggeng. Usai divaksin, masyarakat juga diberikan sembako berupa gula, minyak goreng, dan kebutuhan bahan pokok lainnya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 6 Bunda PAUD Kabupaten dan Kota se-Papua Barat dikukuhkan oleh Bunda PAUD Papua Barat Juliana Amandechan yang bertempat di salah satu hotel di Manokwari pada tanggal Senin 13 Desember 2021. Bunda PAUD yang terdiri dari 6 kabupaten yakni Nyonya Yunita Lindah Kamoro dari Kabupaten Sorong, Beatrix Anggiluli dari Sorong Selatan, Nyonya Fojia Helga Tampu Bolon Umlati dari Kabupaten Raja Ampat,
Nyonya Sri Lestari Waran dari Kabupaten Mansel, Nyonya Lidiana Nuham Saroy dari Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Nyonya Priska Priscilia Kasio dari Kabupaten Teluk Pintuni secara resmi dikukuhkan oleh Juliana Mandecan selaku Bunda PAUD Provinsi Papua Barat. Hadir dalam pengukuhan tersebut, Gubernur Domingus Mandecan serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Barnabas Tuan Siba. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan mengatakan, pendidikan usia dini atau PAUD memiliki peran dan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. PAUD merupakan wadah untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya anak sehingga kelak merekalah yang akan menjadi modal pembangunan dengan berdaya saing tinggi. Yang menyikapi pentingnya PAUD, pemerintah terus mendorong kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas dengan mencanangkan gerakan nasional PAUD berkualitas sejak 19 Maret 2015. Pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak. Salah satu yang sangat strategis adalah dukungan dan peran Bunda PAUD mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota, sampai tingkat desa atau kampung, kelurahan sebagai motor gerak nasional PAUD berkualitas. Peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama diharapkan dapat menggerakkan semua pihak untuk mewujudkan gerakan nasional PAUD melalui kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Selain itu juga dirinya mengatakan, jika peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama diharapkan dapat menggerakkan semua pihak untuk mewujudkan gerakan nasional. Sementara itu, kehadiran PAUD ini akan menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas. Putra Arianto, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Ikatan Keluarga Besar Waropen Papua Barat menyatakan sikap mendukung pemerintahan Domingus Mandecan dan juga Hermus Indo pada Pilkada 2024 mendatang. 2021 sampai dengan 2026. Inilah bentuk komitmen Ikatan Keluarga Besar Waropen Papua Barat pada Musyawarah Besar ke-1 Suku Waropen Papua Barat yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2021. Dari hasil musyawarah besar yang dilaksanakan, satu rekomendasi yang dibahas yaitu mendukung Domingus Mandecan yang akan maju pilkada pada tahun 2024 sebagai Gubernur Papua Barat dan Hermus Indo yang akan maju sebagai Bupati Manokwari pada pilkada tahun 2024 mendatang. Bentuk dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Ikatan Keluarga Besar Waropen Papua Barat, Leonel Koirewoa yang mengatakan, sebagai mitra strategis pemerintah, keluarga besar Waropen siap mendukung dan menyukseskan agenda pembangunan pemerintah Papua Barat dan juga kabupaten kota seprovinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari. Lebih lanjut disampaikan, keluarga besar Waropen Papua Barat menyatakan sikap mendukung Domingus Mandecan pada pencalonan sebagai Gubernur Papua Barat dan juga mendukung Hermus Indo pada Pilkada tahun 2024-2029 mendatang. Mendukung sepenuhnya pencalonan sebagai Gubernur Papua Barat periode tahun 2024-tahun 2029. Pada momentum tahun 2024 nanti, serta siap mendukung dan mensukseskan kepemimpinan Bapak Hermus Indo SPMH sebagai Bupati Manokwari dan agenda kebijakan pembangunan daerah serta mendukung kepemimpinan untuk periode tahun 2024-2029. Hal ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen serta ucapan terima kasih kami seluruh rumpun keluarga besar Waropen di Papua Barat dan Manokwari karena telah memberikan tempat tinggal dan kesempatan untuk hidup, berkarya, mengabdi, melayani di wilayah Provinsi Papua Barat. Bupati Hermus Indo dalam sambutannya mengatakan, pemerintah yang kuat harus diletakkan pada sistem sosial yang kuat, salah satunya keluarga besar Waropen di Papua Barat.
Hermes Indo berterima kasih atas pernyataan sikap keluarga besar Waropen Papua Barat untuk mendukung kepemimpinan Hermes Indo pada Pilkada 2024 mendatang. Pemerintahan yang sangat kuat, pemerintahan yang kuat tidak hanya didukung oleh sistem birokrasi kita yang kuat, sistem politik kita yang kuat yaitu partai politik dan DPR, tetapi mesti kita letakkan pemerintahan kita di atas sistem sosial yang sangat kuat. Saya percaya sepenuhnya kehadiran Ikatan Keluarga Besar Waropen Provinsi Papua Barat adalah pilar sosial yang kita bangun menjadi sesuatu yang kuat untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan ini menjadi kuat. Karena itu Bapak Ibu semua, atas pernyataan sikap dari Keluarga Besar Waropen untuk mendukung saya secara pribadi pada pemilu kada mendatang, mendahului semuanya saya menyampaikan terima kasih bahwasanya sebelum 2024 Keluarga Besar Waropen sudah membuktikan untuk mendukung saya sebagai Bupati Manokwari pada pemilu kada yang lalu. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandecan dalam sambutannya berterima kasih atas dukungan dari Keluarga Besar Waropen. Ia menyatakan Keluarga Besar Waropen ada di mana-mana, tetapi tidak kemana-mana. Hal tersebut sudah dibuktikan dimulai dari kepemimpinan Dominggus Mandecan sebagai Bupati hingga Gubernur Papua Barat saat ini. Baik, kemudian hal berikut ya ini saya sampaikan. Ini berkaitan dengan pernyataan tadi, saya menyampaikan penghargaan terima kasih atas semua dukungan dan selama ini Keluarga Waropen ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Pertama, kedua, sampai dari gubernur, pertama gagal, tapi di pelan juga kita bersyukur, terima kasih bahwa Tuhan punya rencana untuk kedua saya maju, pasti dapat menuju Tuhan. Ini tidak terlepas dari dukungan Keluarga Besar Waropen yang ada di Papua Barat dan dalam kampanye-kampanye saya dalam pasti. Sampai di Papua itu ada catatan Keluarga Waropen, saya minta bertemu, kita bisa berjalan. Dukungan yang diberikan sebagai ucapan terima kasih karena seluruh rumpun Keluarga Besar Waropen di Papua Barat bisa diterima dan diberikan kesempatan untuk berkarya dan mengabdi dan melayani di wilayah Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Rektor Universitas Papua Meki Sagrim berharap mahasiswa Universitas Papua dapat ambil bagian dalam vaksinasi sehingga pelaksanaan tatap muka pada semester baru dapat berjalan lancar. Sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi bahwa semester depan pada bulan Januari dan Februari tahun 2022, kegiatan perkuliahan sudah mulai berjalan secara offline atau tatap muka dan juga secara virtual. Sehingga dihimbau bagi mahasiswa Universitas Papua dapat memanfaatkan program pemerintah yang saat ini sedang membuka gerai vaksinasi yang dilaksanakan langsung dekat dengan pemukiman warga. Diharapkan bisa mencapai 75% seluruh mahasiswa sehingga program perkuliahan dapat berjalan. Rektor Universitas Papua, Meki Sagrim, saat diwawancarai mengatakan ia sangat berharap kepada mahasiswa dapat membuka diri untuk divaksin, sehingga proses perkuliahan secara tatap muka dapat berjalan. Sebagian besar ini tidak ada di tempat ini. Selama ini perkuliahan karena full online, sebagian besar memang ada di luar kota Manokwari. Tapi kalaupun yang ada di Manokwari, mudah-mudahan melalui flyer yang ada di sebar di medsos dan juga informasi-informasi lain di media elektronik, diharapkan bahwa turut ambil bagian dalam kegiatan vaksinasi ini, karena kita sebagai pimpinan universitas sering didesak untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan secara offline, tapi kan sesuai regulasi yang dikeluarkan dari kementerian, dari pusat juga kan mengharuskan bahwa sivitas akademika, terutama para mahasiswa itu harus sudah divaksin dulu minimal 75% itu. Rektor menghimbau kepada mahasiswa Unipa agar segera divaksin, karena proses perkuliahan tatap muka akan melibatkan Satgas COVID-19 dalam mengecek menggunakan sistem peduli lindungi, sehingga yang belum divaksin tidak dapat mengikuti perkuliahan secara offline atau tatap muka. Oleh karena itu,
saya tentu menghimbau sebagai rektor ya, kalau memang tidak mau datang vaksin, ketika mau kuliah offline, mau masuk kelas, tapi kalau dibilang dosennya bilang tidak boleh masuk, karena kegiatan perkuliahan secara offline itu akan melibatkan Satgas COVID juga untuk melakukan pemantauan. Kalau Anda tidak divaksin, belum punya aplikasi Peduli Lindungi masuk dalam kelas, ya jangan marah. Itu. Ketika kita kuliah online, ribut. Kuliah offline, disuruh masuk tapi persyaratan belum terpenuhi, jangan ribut juga. Ya, aturan tetap aturan. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Papua Barat, hanya dua cara yang bisa dilakukan, yaitu divaksin dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, laporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.